Okay guys, kita orang nak pergi di kocok-kocok. Oh, lepas tengok iklan di Hertz. Kita orang nak pergi makan. Kocok-kocok. Kita orang nak pergi journey kita orang ni, kita orang nak pergi berjalan dekat MRT. First stop, kedai makan. Okay guys, buat kedai makan yang biasa kita orang pergi. Aku pun dah cakap banyak kali lah pasal benda ni. Alah, takkan tak biasa lagi. Lepas makan tadi, kita orang terus pergi gerak tempat ni. Ini adalah tapak MRT. Kita nak try jalan-jalan hari ni. Naik LRT sementara, MRT sementara masih free lagi ni. Ni kan tempat parking ni. Ada parking bertingkat. Bayar tak tahu berapa ringgit. Wah, scary sikit. G baby. Tak silap aku, hari ni hari terakhir, second terakhir untuk naik free. Why not we take this opportunity untuk pergi jalan-jalan dekat MRT. Kita orang tak tahu, tertulis perjalanan penuh macam ada pemotongan dalam nilai touch and go dalam kategori. Bermaksud kita orang still kena ada touch and go untuk naik benda ni. Salahnya kita orang cuma ada satu saja kat touch and go. Rasanya kena beli ke? Dia bagi ya? Masuk gate depan lepas tu nanti nak keluar baru masuk kat tempat. Yeay, first token. Ramai. Rupanya cuma kena ambil token tu dekat tahun tu, kemudian kita orang boleh guna untuk naik MRT. Macam dia bagi tahu dalam token tadi tu, free sehingga 16 Januari. Hari ni 15. Hari ni 15 bulan. Kita orang nampak saya bawa kajang, tapi masalahnya kajang tak ada lagi. Okay, yang menari cepat. Try dulu untuk dekat tempat ni. Sejuk lah kalau ni. Boleh lah. Kita orang plan nak ride pergi Samantan. Samantan. Lepas tu hilang. Nak tengok wayang tak? Nak tengok wayang KLCC. Samantan ada wayang tak? Bandar utama. Ikea. Boleh lah kot. Dia ada nama Sarah. Tadi macam tak ramai. Tapi sekarang dah ramai. Kita orang dekat stesen bandar utama, maybe catch a movie. MRT pun tak tutup lagi. Tapi rasanya macam MRT lembab lah hari ni. Orang putih kata moisturizer. Tak tutup lagi. Tahu bila nak tutup. Lembab. Jangan kan nak stop dekat Semantan. Tapi rasa macam keadaan macam ni tak payah pun stop kat Semantan tu. Okay gang, jangan kan orang pertama jauh daripada sini. Hakikat ni memang jauh pun. Tapi nak naik bas, ramai gila orang. Zadin, oh, apa yang kita akan buat adalah jalan kaki panjang. Oh, itu macam kikik apa tak? Pigmon boleh ni. Lalu pandai ni. Jalan kita sampai kot. Tu adalah seri pentas. Walkway. Kita orang kat walk utama nak cari pada wayang. Ada TGV dekat sini. Atas sepan nak pasal white lens. Belakang tu seri pentas. Parti dah sampai. Kita orang nak kena naik. Seri-seri kita orang nak kena naik. Kita orang dah nak balik dekat pada utama tadi. Sekarang kita orang mungkin ada dapat sana. Anda akan tiba di Mutiara Damansara. Yeah. Thank you. Up. You are now approaching Mutiara Damansara. Exit to the left door. Anyhow guys, kita orang nak pergi makan. Sampai sekarang kita orang nak pergi makan. Kemudian saya termakan kepada kita orang balik. Kita orang dekat stesen Surian. Dan sampai
station, tapi pintu tak nak buka. MRT troll tu sekarang technician ni tengah betulkan baju merah. Yang penting, yang penting ini bukan train tu pusat. Tahu tak apa, ini pun technician juga tapi off duty. Ini gelap aja lah. Ramai gila orang dekat depan tu nak tolong. Itunya stop, tak nak buka. Adalah dah 3 minit ni. Memang delay oh train ni. Dia reverse balik. Tengok ke depan sikit, belakang sikit. Okay, boleh buka. Kelakar. Okay, pengalaman naik MRT yang kelakar.